Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, atas segala nikmat kesehatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita belajar online. Dan anak-anak sekalian, jangan pernah putus asa, semangat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang salawat beririm salam kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan pengikutnya, dan semoga juga kita akan mendapatkan risalah di yaumul akhir ya. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah ya. Kita baca Robi Zidil Ilma Warzuqni Fahmi. Ayo, silakan Hasbina dipimpin. Angkat kedua tangan, lompat ke kepala, pejamkan mata, berdoa. Doa Bagaimana kabarnya hari ini? Tepuk satu, tepuk dua, oke. Tepuk tiga, tepuk empat, konsentrasi. Satu Abu Bakar hebat, konsentrasi. Yes, yes, yes. Sudah disiapkan buku tematiknya? Sudah. Buka pembelajaran kedua, halaman 9. Sudah ustazah, daun aja. Halaman berapa? Halaman 9. Sudah ustazah. Beraneka tanaman hias turut kebun. Ada kolam ikan mas yang berair dan kolam
Dan ibunya sangat menyegarkan Maria. Azan malam memberinya gembira. Dia makan ikan-ikan malam dan menyiram tanaman. Dia merawat ikan dan tanaman. Ayah dan ibu untuk kebun rumah Susan dipenuhi sudah nak sudah ya. Tadi itu bacaan tentang cerita tentang kebun rumah Susan ya. Jadi di rumah Susan itu ada kebun. Nah, kebun rumah Susan dipenuhi beraneka tanaman hias. Di sudut kebun ada kolam ikan mas yang jernih airnya. Susan dan ibunya sangat menyukai tanaman hias. Ayah Susan seorang memelihara hewan peliharaan. Susan rajin memberi makan ikan-ikannya. Susan rajin menyiram tanaman bunganya. Susan senang membantu ayah dan ibu menanam ikan dan tanaman hias. Nah. Jadi tadi di rumah Susan itu ada namanya tanaman hias ya. Nah, tanaman hias. Kemudian selain tanaman hias, sudut kebun rumah Susan juga ada ikan mas. Ya, ada kolam ikan mas. Nah, ini ada gambar kolam ikan mas ya. Nah, kemudian selain kolam ikan mas, ayah Susan juga sangat suka memelihara hewan peliharaan ya. Nah, kalau tadi ibunya memiliki tanaman hias di rumahnya, ayahnya juga memiliki kolam ikan mas ya. Nah, jadi Susan sangat senang membantu ibu dan ayahnya ya. Nah, Susan rajin menyiram tanaman bunga ibunya. Kemudian Susan juga suka memberi makan ikan-ikannya. Nah, jadi di sini Susan menunjukkan sikap yang baik. Nah, berbakti kepada orang tuanya ya, membantu orang tua, bersikap baik itu salah satu sikap berbakti kepada orang tua ya. Kemudian coba buka halaman 10. Nah, ini masih sambungan bacaannya ya. Coba yang baca. Ya. Zaki, coba yang baca Zaki halaman 10 ya. Pelan-pelan aja. Ini tuh. Itu yang ada banyak tanaman bunga. Ya kan dulu.
Hingga pada bunga tanaman hias dan kupu-kupu kembang adalah contoh benda hidup. Yang lain kan harus perhatikan nak ya. Saya masih belum punya. Oh, yang tak punya punya buku lihat aja di layar. Anjir. Tulisan selalu menjaga merawat tanaman bunganya dengan baik. Apakah kami tanaman? Ya sudah ya. Nah, tadi di situ banyak tanaman bunga di taman. Nah, ada bunga apa aja tadi? Bunga melati. Melati. Kemudian mawar. Mawar. Kemudian bunga matahari. Anggrek. Nah, ada bunga melati, mawar, dan anggrek. Bunga yang berkarat ya. Nah, jadi bunganya bunga melati, mawar, dan anggrek dengan adanya bunga-bunga yang berkarat, maka hewan seperti kupu-kupu dan kumbang sangat suka ya menghinggap pada bunga. Nah, tanaman hias. Nah, tanaman hias, ikan, kupu-kupu dan kumbang adalah contoh benda. Benda apa? Benda apa? Benda hidup. Benda hidup. Benda hidup ya. Kemarin kita sudah belajar ya, benda hidup dan benda mati. Nah, jadi ciri-ciri benda hidup itu yang pertama bernapas ya. Nah, pasti bernapas. Kita bernapas. Kemudian yang kedua tumbuh. Nah, tumbuh maksudnya adalah kita yang dari tadi kecil, dari bayi, kemudian hingga sampai sekarang. Nah, itu namanya tumbuh. Kemudian berkembang biak. Nah, berkembang biak maksudnya itu menjadi banyak ya. Nah, yang tadinya kalian hanya sendiri, kemudian punya adik, nah itu namanya berkembang biak, maksudnya bertambah ya. Kemudian bergerak sendiri. Nah, kalau tidak bisa bergerak berarti bukan kecuali sakit ya, kecuali sakit. Nah, kalau dia bergerak sendiri berarti itu adalah ciri-ciri dari makhluk. Nah, jadi di sini Susan selalu menjaga dan merawat tanaman dengan baik. Sudahkah kamu merawat tanaman? Sudahkah kalian merawat tanaman atau hanya merusak? Merawat. Nah, merawat ya. Jadi salah satu sikap peduli terhadap lingkungan adalah dengan cara merawat tanaman, bukan mencabut-cabut tanaman ya. Nah, ini biasa jalan kemudian lihat ada bunga dipetik lagi bunganya, namanya tidak merawat lingkungan ya. Kemudian di situ ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Coba kalian kerjakan ya. Yang tidak punya buku langsung tulis jawabannya di buku tulis. Ayo dikerjakan. Kita kerjakan bersama. Kita jawab bersama-sama sebentar ya.
Nah, nomor satu, jenis ikan apa yang dipelihara ayah Susan? Sudah tadi Susan saya jelaskan, sudah dibaca temannya juga. Nomor dua, siapa yang rajin merawat bunga di taman? Apa ya? Nomor tiga, bagaimana cara Susan merawat tanaman hias dan ikan masnya? Nomor empat, apa contoh benda hidup yang ada di taman? Nomor lima, ikan peliharaan Susan semakin besar dan bertambah banyak karena ikan masnya titik-titik dan titik. Gak akan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Siapa yang rajin merawat bunga? Cari jawabannya ya di halaman 9 dan halaman 10. Oke, selamat ya. Mamanya berapa? Ini udah di bulan.
Nah, itu sekali. Ya. Fatan sudah selesai. Sudah, Nak? Saya belum. Fatan sudah. Fatan ada buku enggak, Nak? Ada bukunya Fatan kah? Langsung tulis aja jawabannya kalau belum punya buku ya. Ustazah aja sudah. Ya, yang sudah tunggu dulu temannya ya. Ustazah. Apa jawabannya ya, Ki? Ikan hewan dipenuhi dengan beraneka anak. Davina sudah? Sudah kan, Nak, Davina? Davina sudah? Sudah? Janat sudah? Nah, Muhammadin Hazad masih mengerjakan ya. Ditunggu dulu temannya belum selesai. Hasbi? Belum. Nah, masih mengerjakan. Tunggu dulu, Nak, ya. Raihan sudah? sudah. Iya. Alhamdulillah, ditunggu dulu temannya, Nak, ya.
Ustazah, saya sudah. Ya, yang lain. Saya sudah Ustazah. Saya sudah Ustazah. Ya. Saya sudah Ustazah. Nah, coba. Masih ada yang belum kah? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Ayo yang belum semangat. Ayo yang belum semangat. Fatan sudah kah Fatan nak? Sudah, alhamdulillah. Sudah ada. Ain sudah Ain. Belum. Nah, nomor 5. Okay. Nomor 5 itu ciri-cirinya ya, ada tadi di bagian. Tahu tuh. Akhir di bagian akhir kalimat ya. Akhir paragraf. Mas. Baru lihat belakang sudah begitu. Azhar sudah kena. Iya. Azhar sudah. Ya, karena waktunya juga sudah ini ya, sudah mau habis. Kita jawab bersama-sama ya. Kita jawab bersama-sama. Jadi yang belum nanti menyesuaikan ya. Yang belum selesai nanti dengarkan jawabannya. Kalian catat, Nak ya. Ya, nomor 1 coba yang baca Rial. Ini tentang apa yang dikilangkan lagi antara ayah susan ikan mas ya. Jadi ikan apa yang dipelihara ayah susan? Ikan mas ya, ada tadi di bacaan pertama. Nah, ini ada bacaannya ya. Ikan mas yang jernih airnya ya. Ikan mas. Kemudian yang kedua, coba yang baca Hasmi. Siapa yang rajin merawat ikan susan? Ya, siapa yang rajin merawat bunga di taman? Jawabannya adalah ibu dan Susan dan ibunya sangat menyukai tanaman hias. Nah, ada di sini ya. Kemudian soal nomor 3, coba yang baca Janat. Janat Saprila. Oke. Janat nomor 3. Bagaimana cara Susan merawat tanaman hias dan ikan masnya? Apa jawabannya Janat? Yang baik. Soalnya enggak kedengaran, Nak.
Merawat dengan baik. Merawat dengan baik, ya. Kalau Ahmad Faidan jawabannya apa, Ahmad Faidan? Nomor 3. Rajin merawatnya dengan baik. Rajin merawatnya dengan baik. Ada lagi jawaban yang lain? Saya. Apa jawabannya, Hasbi? Dengan menyiram tanaman, memberi makan hewan. Ya, dengan menyiram tanaman dan memberi makan hewan. Ya, itu adalah salah satu cara merawat tanaman dan merawat hewan. Ya. Okay. Nomor 4. Apa lagi nomor 4? Najwa. Benda hidup yang ada di taman. Nomor 4, Najwa, nak. Nagi. Nagi. Contoh benda hidup di taman. Hidup yang di taman. Apa contohnya? Apa nak? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Apa lagi? Ada juga kumbang, ya. Kupu-kupu dan kumbang. Ikan sama kumbang tadi saya. Nomor terakhir, nomor 5. Coba yang baca. Nah, Zuhaira, silakan Zuhaira. Jawabannya? Nah, jawaban nomor 5, dengarkan ustazah ya. Ikan pelihara Susan semakin besar dan bertambah banyak karena ikan masnya tumbuh dan berkembang biak, ya. Tumbuh dan berkembang biak. Batuknya besar. Nah, tumbuh dan berkembang biak. Ini maksudnya ikan yang dari kecil menjadi besar. Berkembang biak maksudnya menjadi banyak, ya. Oke, silakan jawabannya yang tadi masih ini diperbaiki ya. Yang belum juga silakan diperbaiki. Tumbuh dan berkembang biak. Saya bilang mau tumbuh besar. Mau bertumbuh besar. Terus dannya, ada dannya apa dannya? Dan berkembang biak mungkin? Iya, dan berkembang biak. Tumbuh dan berkembang biak. Oke, sudah semua diperbaiki jawabannya. Sudah. Ya. Sudah 2 menit ya. Sebentar kita bertemu kembali pukul 9.45 ya. Oke, sebelum ustazah tutup. Nah, ustazah sudah janji ya kemarin. Main tebak-tebakan. Ya, satu nomor aja ya karena waktunya sisa 2 menit. Ada nih.
Lama tak minum. Lama tak minum ya. Ah, karena lama tak minum. Oke, waktunya habis ya. 8:35. Ustazah harus masuk juga Zoom kelas 2 ya, Arabik ya. Jadi Ustazah, nanti kita tak minum. Nanti kita bertemu kembali ya di jam 9:45 ya. Oke, marilah kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali hamdalah dan doa kepada Inggris. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.